Farel udah gaya-gaya. Yo, what's up boys? Welcome back again. So, balik lagi sama gue di sini yang bakalan ngibur kalian nih. Lu gabut tuh tinggal cari aja tuh your dude. Ya biar gue yang ngibur. Ih, lu tenang aja. So as usual teman-teman. Let's check it out boys, kita ke videonya. Nonton your dude, ay. Cek Kodam. 2008, thank you 2008. TNK Kodamnya di sini ada analog stick ya. 2008 di sini Kodamnya ada kopi gajah tubruk ya. Kopi gajah tubruk apaan dah Kodam kopi gajah tubruk. Dari lem tikus ya. Lem tikus dari. Dari lem tikus. Ada sampo rejoice. Aneh-aneh aja. Masa Kodam sampo rejoice bangke? Yang bener aja dah. Anjing itu bau banget, Cok. Wah. Kagak apa-apa, Bang. Itu mah apa ya namanya itu? Fermentasi rumput itu mah, Bang. Coba dimakan aja, Bang. Itu mentah-mentah mah enak. Mangan rawon misalnya daging ndok asin top. Oh, lagi nyate nih siapa nih nyate nih kemarin nih? Gunung api kali deh. Kok bisa erupsi, Bang? Kenapa? Kurang ini kali, Bang. Kurang effort biasanya itu. Kita nyapa kore biji. Ini apa sih? Oh, lagi survei apa ya? Survei lokasi buat perumahan gitu, Bang. Buat semua penunggu yang ada di sini. Saya membawa tumbal. Bahan puki dengan untuk kalian. Bawa tumbal anjir. Saya memberikan janda. Abangnya marah cuy, janda. Lari gila. Pit. Tung. Maju jatah kau maju dengan kita. Dusu pada dia, dusu. Dusu. Masuk ke dalam sini. Iyan. Tunggu di sini deh. Abang ini tereng-tereng mereka gak takut nih teman dia. Tenang anak. Jangan cepat sabar gua gila. Wah. Mata. Hei. Ada apa diri tadi sini dia. Balari ke dalam sini dia. Kemana bang? Kemana? Eh tolong bat tenang anak. Ngana bat tenang. Ade begini guys. Ade begini. Bang yang depan itu cocok jadi tumbalin aja bang. Tadi pas mau ditumbalin panik dia cok. Iki sok. Wah. Gila cipung kayak ini. Wah. Ini mah bukan cipung, ini mah opung Panji ini nama. Beruntung banget ya ketemu opung Panji. Kalau minyak bumi berasal dari makhluk hidup yang terkubur beribu-ribu tahun, kira-kira gue nanti jadi bahan bakar pertama sepertalet ya. Iya, semoga aja itu kagak jadi bahan bakar yang bersubsidi, biar agak bervalue aja gitu kitanya. Kita menyaksikan apa ini teman-teman? Tolong ketikannya ditahan dulu, tolong. Aduh. Temennya ketawa, Jo. Tolong yang agak emosi itu tolong disabarin dikit dulu karena bahaya tuh kalau udah ketikan lu lepas tuh. Tolong itu tangannya agak ramah banget gitu bang. Catok baik tuh. Leher itu mah, leher orang. Apa ini? Bapaknya senyum-senyum kayak gitu cok. Senyum bapak itu senyum penuh makna ya. Yang tidak bisa dijelaskan cok. Jangan cing. Tenang bang, tenang aja, nggak masalah. Gue punya 9 nyawa bang, aman aja hidup gue. Mira. Mira. Gua lanjut. Mira.
ketawanya gitu anjing. Tapi malu kali itu, masih berarti pede banget cuy dia pakai jersey kayak gitu keluar-keluar dah. Wow. Bukan berkali. Kayaknya fix sampai ini berat banget hidup kerjanya, cuy. Ini antara mabuk apa ngantuk ini? Wah. Dikit cok maksudnya apa cok? Iya bisa sih nambah dikit doang itu ya mbak ye. Ini mah kalau lu tiup bannya lu nya yang gembung ini. Dia mau ngapain, mau kabur deh. Kenapa sih bro? Ah, ada-ada aja kerjaan lu. Udah bagus-bagus diikat lu putusin cari penyakit di dia mah. Ini Idi romantis parah es, harus banget bertiga es. Foto lah dulu, kok pigi? Ini namanya singkat padat pulang ini. Minimal foto kayak atau HP gitu kasih coklat gitu kayak foto bareng lah biar ada kenang-kenangan. Kalau putus mah bisa dilihat lagi. Pelit emang kuburannya sempit udah nyewa lahan. Mana bisa kayak gitu dah. Emang bisa nyewa lahan. Kalau bisa mah enak juga ya. Apa sih? Apa sih, Meng? Santai baik dah muka lu. Permisi. Permisi, ngantar paket ke, Bang. Permisi. Bang jangan kuat-kuat, Bang. Dia kan baru aja tuh kerja di situ tuh, Bang. Kasihan apa? Di Sumbar ada wisata baru. Orang pada buru-buru. Kenapa, Bang? Kenapa, Bang? Pak, hati-hati, ini Pak. Ini kemacetan berat. Kena semua ntar kalau itu. Kebiasaan nih memang begini nih. Wah, aih gemes banget cok. Lah tetep kita bagian ngata-ngatain saja ya teman-teman ya. Ambil daging nih disuruh mak lu ntar sore. Bukannya bangun bantu-bantuin apa kek disono. Tevin gue mau beli rokok. Wah gitu cara mainnya. Udah langsung ngomong aja pinjem dulu gitu. Transferin gue gitu habis susahnya sih. Weh sungguh sangat keren abangku. Ini namanya it's called magic teman-teman. Tinggal rangka doang itu. Padahal udah dikasih contoh di depannya malah dicobain lagi anjing. Kiu. The mic-nya asli, cok. Minus ini mah the mic-nya. Gak bang, aku lagi mimpi itu, Bang. You ready for this? You ready for this? Y'all ain't ready for this? Fuck, lebih baik kok gak usah main lagi, dah. Cok, masa kill, apa, cok, friendly fire, anjir. Oh, ini challenge. Berdiri pakai satu kaki. Udah banget. Muncul sendiri, kagak nyari gua. Bener. Tolong ya Allah. Muncul sendiri. Bro, wah ini lomba. Hey! Kan harusnya lomba lari tuh, kenapa lu naik kursi roda? Curang nih dia nih. Loh. Wah ini adalah tingkat keamanan tertinggi teman-teman. Gila. Apa gunanya bang dikitin? Apa gunanya kalau gitu hei? Gembok hanyalah hiasan teman-teman. Putra Ramadan. Putra Ramadan. Yes. Iya pemirsa ini dia ninja kita selanjutnya yang memiliki basic pencak silat. Oh!
Putra Ramadan. Kita tadi udah gaya-gaya, udah bener tuh bang. Kirain udah ngeyakinin nih. Baru juga awal udah rekol-rekol aja. Tarik saja deh, tarik. Tarik deh. PAD-nya tuh kagak mau ini, kagak mau rugi dia tuh. Bro jangan membuang-buang waktu, katanya mah. Ini kenapa cu? Ternyata bukan bocah-bocah Indo aja tuh yang bengal-bengal ya. Ya dari tadi aku ngapain? Kamu makan sama aku. Di mana? Di Kang Asep. Hah? Apa si Ari barangnya udah sekolah nanti itu bawa? Ya aku dari tadi ngapain sih cok? Dari tadi kau tuh sama aku. Iya. Kita dari mana? Ini efek dari tidur jam 4 sore bangun jam 8 pagi ini begini nih. Makan? Makannya gigimu kena kan? Iya ini sakit ini. Nah iya itu habis makan kita. Demi Allah. Apa? Aku tuh ingatnya tadi tuh. Apa? Di lapangan bola, cok. Enggak di lapangan bola. Kenapa di lapangan bola, bang? Di sana. Info aja, bang. Ya, jangan baik-baik makan kecubung gitu jadinya tuh. Lu sih ngerujak buah-buahan aturannya. Jangan ngerujak kecubung. Wah, cok. Bang, lu nyuri kambing sapi, bang. Lu kagak ada monster buat lu lawan, kambing lu curi, mah. Hai kakak Bagas, selamat datang di layanan livechat lazada.com.co.id. Gak jawab salam dosa, men. Waalaikumsalam kakak Bagas, ada yang dapat kami bantu? 2-3 tutup botol. Jadi tanya tidak tolong. Kegas maksan. Lu kok ngamuk, sabar lu. Kan ini Bagas ini kan ada keperluannya, bang. Hei! Ini mah fix dendam yang terbalaskan ini mah. Kalau tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah meninggal ada pasti. Ikut berduka, ikut bercita-cita. Auling. Selamat auling. Ikut berduka, ikut bercita-cita tuh piye tuh, bang? Kami cinta naik surga ya Allah, auling. Kasihan banget ke auling. Membenahkan kalau tuh innalillahi. Pokoknya serah lu aja, bang. Mana bayinya itu buat lu. Mengheningkan cipta ini mah. Allahu Akbar, Allah. Bang, jangan gitu, bang. Kan lagi lomba. Ini gara-gara tuh temen tongkrongannya tuh dateng tuh. Biasanya itu begitu. Gue tantang lu gak senyum. Try not to smile, okay? Apalah dia. Itu gak habis-habis nih dikasih tuh. Gitu-gitu aja tuh. Bang mulutnya udah penuh bang, jangan gitu bang. Dokter lupa sama. Dibalikin coy anjing duitnya. Sulit ditebak anjing, gua kira tuh udah pigi-pigi aja tuh ya. Kagak balik lagi tuh, rupanya ngambil lagi tuh atunya. Gak tau gue mau nanggepin apa yang begini dah. Saat kamu menginap di rumah temen dan mereka lupa memberimu selimut. Gak apa-apa guys, yang penting tidak kedinginan ya. Apa aja tuh bisa jadiin selimut tuh. Pakai tisu aja. Ini mah dibuat palangan meja ini mah. Apa aja tuh yang terdekat sama kita tuh dijadiin selimut pasti itu. Hey!
jangan berantem, nanti lanjut lagi kak di surga kak, lanjut lagi. Nanti lanjut lagi lanjut lagi nanti. Ini belum semuanya nih kita ini. Wah, El Clasico ini, cok. Sudah, Mbe, udah, Mbe. Ini kayak pertarungan antara si Rama sama Madara. Ketika seorang bertanya apa kekuatanmu, aku dengan kesadaran penuh. Apa ini anjing? Oh, ini yang kemarin. Ih, anjir, dirujak, betul-betulan dirujak dia loh. Hati-hati, abangku. Real or fake? Fake. Oh, no. Real. Oh sial, Rijal. Adik gue yang cerita kalau di SMP kagak ikut pramuka, gak naik kelas. Gue yang udah lulus. Tidak bisa, jangan dipercaya. Cus dulu, siapa nih yang dulu ikut pramuka waktu sekolahan tuh? Wis, mancing bro, mancing bro. Kenapa cok? Abangnya kenapa coba? Kan datang-datang bagus tuh. Abangnya lagi mancing nungguin paketnya. Kenapa lu tendang-tendang aja, Bang? Sayur apa yang susah dilupain, ayo? Sayur apa? Jawabannya adalah bayam. Kenapa? Bayam dirimu. Tapi bapaknya logatnya bedok banget ya Jawanya. Orang Jawa kayaknya sih dia. Dia ngirim, pasti ngirim son ini. Ye ye ye. Itu panik sih, kalau enggak panik malu sih itu mah. Lu lagi lu gabut banget. Lu kenapa sih, Bang? Bujain temen-temen lu kayak gitu dah. Kurang ajar anjir. Padahal lagi tempat lagi ada acara itu masalahnya. Kenapa lu Bang? Udah tahu itu lubang gede banget, Bang. Kenapa coba abangnya dah gabut banget apa? Milagre aconteceu. O quê? Um milagre aconteceu. Caralho. Ai, Bang. Memang seru ya punya teman cacat gitu. Lucu gitu loh. Pengen banget gue Jo punya teman yang cacat ini. Bisa dicandain gitu loh. Gak apa-apa, yang penting kagak lewatan. Pas tuh di atas es krimnya dia pas. Biar apa Bang buatan begini? Biar api. Bang, biar apa Bang? Bang, biar apa yang beginian dah? Kagak ada yang mau make begini. Api seruk gitu jadinya. Wah. Wah. Kuat anjing tangannya mah, menyala tanganku. Itu habis itu memar dikit kagak ngaruh ya. Tapi habis itu kuat loh pukulannya itu. Dengan jenazah. Dia jemput temannya pakai mobil jenazah. Oh di airport anjir. Dijemput temennya pakai mobil jenazah di airport anjir. Salah. Mana temennya? Ini. Oh ini temennya cowok, yang cewek cowok. Asik juga dia. Coba mana-mana pakai taksi gitu kan, mobilnya agak kerenan dikit dah. Pakai mobil jenazah ada kerandanya weh. Nikmatnya. Tapi keren sih pertemanan yang begini nih, circle-nya unik. Oke guys, sampai sini dulu video kita. Thank you bahwa udah nonton, thank you bahwa udah seru-seruan. Sampai ketemu di next video guys.